السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat Maghrib Masjid Al Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di satu rumah dari rumah-rumah Allah di dalam masjid Al Jihad, masjid yang syarat dengan sejarah. Bagaimana yang kita tahu cerita dan apa yang sudah sampai kepada kita. Bagaimana orang tua kita dulu, orang-orang dulu harus benar-benar berjuang untuk mewujudkan keinginan membangun masjid ini sehingga dikenal dengan istilah Al-Jihad sehingga dinamakanlah dengan Al-Jihad karena perjuangan dan jihad yang begitu kuat. Tinggal generasi kita tentunya untuk bagaimana memakmurkan masjid agar terus menjadi masjid yang mendapatkan keridaan dari Allah tabaraka wa taala. rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membagi mungkin dua materi di kesempatan malam hari ini. Yang pertama kita akan bersama dan kembali mengingatkan Kita berada di bulan Desember Dan materi yang kedua mungkin kalau sempat kita akan membicarakan tentang Poin-poin yang sangat penting ketika kita bicara masalah sujud di dalam sholat Kita berada di bulan Desember Di satu bulan yang sebahagian manusia menganggap ada satu hari yang sakral menurut Keyakinan mereka muncul atau tidak munculnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya untuk mengucapkan kalimat selamat Natal atau selamat hari raya Natal, maka sungguh, demi Allah, hukum tidak akan pernah bergeser sampai hari kiamat. Haramnya seorang Muslim untuk mengucapkan kalimat selamat Natal. Bukankah di antara hal yang mendasari kemunculan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang terus dimunculkan sampai di 1981 dan sampai di hari ini di antara sebab dan musababnya adalah turunnya surat Al-Kafirun yang ketika itu seorang Walid ibnu Mughirah negosiator ulung dari orang-orang musyrikin seorang yang ahli bernegosiasi datang kepada Nabi SAW diutus oleh orang-orang musyrikin untuk memberikan penawaran-penawaran kepada Rasul SAW dan Walid ibnu Mughirah dikenal seorang negosiator ulung yang sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensematkan dengan istilah innal bayana la Sungguh kalimat-kalimat yang keluar dari ucapan seorang walid ibnu Maghirah laksana seorang penyihir yang menyihir orang-orang yang ada di sekitarnya, seorang ahli hipnotis, seorang ahli di dalam untuk mencuci otak. Dia akan mudah untuk mempengaruhi orang Dia punya kekuatan pada kalimat-kalimat yang dia ucapkan yang sangat tersusun Untuk bagaimana mempengaruhi manusia-manusia yang lain Sehingga dikenal seorang negosiator ulung Walid Ibn Mughirah Jago negosiasi Datang Walid Ibn Mughirah kepada Nabi SAW Kemudian dia berkata kepada Rasul Wahai Muhammad Wahai Muhammad Jikalau seandainya di dalam berdakwah ini engkau menginginkan perempuan-perempuan yang cantik, maka hari ini kami akan carikan perempuan apapun dan yang manapun yang engkau inginkan. Pilih di tanah Arab ini mana perempuan yang paling cantik menurut engkau kami serahkan kepada engkau. Tapi jikalau seandainya di dalam berdakwah ini engkau menginginkan harta yang banyak, hari ini wahai Muhammad kami kumpulkan seluruh harta-harta orang-orang Arab, orang-orang musyrikin kami berikan kepada engkau. Berapapun yang engkau inginkan, kami kumpulkan. Tapi, jikalau seandainya di dalam berdakwah ini kau menginginkan untuk menjadi pemimpin, menjadi penguasa, menjadi raja, menjadi raja di Raja di Semenanjung Arabia hari ini, wahai Muhammad, kami angkat engkau untuk menjadi pemimpin kami. Kami tunduk dengan apa yang kau katakan. Syaratnya, engkau tinggalkan dakwah ini, atau engkau pergi ke tempat yang jauh, kami cukupkan kehidupan engkau. Kalau engkau menginginkan tiga hal ini, engkau ingin perempuan-perempuan yang cantik, engkau ingin mendapatkan harta yang banyak, engkau menginginkan menjadi penguasa, menjadi raja, menjadi pemimpin. Kami berikan kepada engkau syaratnya, engkau tinggalkan dakwah ini. Sebuah penawaran yang ditawarkan seorang negosiator ulung, Walid Ibnu Mughirah, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawaran yang ditawarkan oleh Walid Ibnu Mughirah mencukupi kenikmatan-kenikmatan dunia. ditawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam syaratnya tinggalkan dakwah ini mendengar tawaran tadi maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan ya walid wahai walid ibnu maghairah Lau wadah tu syams bil yamini wal qamar ala yasar al an atruka hadhihi ad da'wa lan atruka illa an akuna halika Kalau seandainya engkau dan orang-orang musyrikin mampu mengambil matahari engkau letakkan di tangan kananku tidak itu saja kalian gapai rembulan letakkan di tangan kiriku untuk aku tinggalkan dakwah ini maka sungguh aku tidak akan pernah meninggalkannya kecuali aku binasa dalam berdakwah jawaban yang sangat tegas disampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tamparan yang sangat keras diberikan oleh rasul kepada seorang negosiator ulung walid ibnu mughirah Dijawab dengan lugas oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kalian ambil matahari Letakkan di tangan kananku Perkara yang sangat mustahil Tidak itu saja Ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Gapai rembulan Letakkan di tangan kiriku Untuk aku tinggalkan dakwah ini Maka sungguh aku tidak akan pernah meninggalkannya Kecuali aku binasa dalam berdakwah Kecuali aku mati Walid Ibn Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini seakan-akan memberikan pesan kepada kita semua, memberikan isyarat yang sangat jelas. Wahai anda para doa, wahai anda para dai, wahai anda para asatid, para ustad, mau balik siapapun anda yang diberikan amanat ilmiah untuk menyampaikan ilmu, jangan pernah silau pada urusan-urusan dunia. Ketika ini sebuah kebenaran, maka ucapkanlah itu sebuah kebenaran. Ketika ini adalah perkara yang diharamkan, maka katakan ini perkara yang diharamkan. Ketika masalahnya qala Allah wa qala Rasul, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka jangan pernah terpengaruh dengan urusan-urusan dunia. Rasulullah seakan-akan memberikan pesan kepada kita semua, wahai para asatidz, Wahai para ustaz, para ulama, ketika anda berdakwah maka ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah berfikir pada rupiah-rupiah yang ditawarkan. Jangan pernah berfikir pada materi-materi yang diberikan. Hendaknya anda ikhlas Lihat bagaimana jawapan Nabi saw. Wasallam ketika ditawarkan Muhammad, engkau ingin perempuan-perempuan yang cantik, engkau ingin harta yang banyak, tidak itu saja, engkau ingin menjadi raja di raja di Semenanjung Arabia. Hari ini kami berikan kepada engkau wahai Muhammad. Syaratnya tinggalkan dakwah ini. Namun jawapan Rasul saw. Memberikan pesan yang sangat jelas kepada kita semua. Ini urusan dakwah, ini urusan agama kita maka tidak dicampur dengan perkara-perkara yang lain. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan adalah sebuah kemutlakan di dalam ibadah kepada Allah terkhusus ketika kita berdakwah. Keikhlasan perkara asasi di dalam berdakwah karena keberkahan di dalam berdakwah dilihat bagaimana keikhlasan orang tadi. Kapanpun orang tadi ketika dia berdakwah tidak didasari pada sebuah keikhlasan, maka musibah pada dakwah akan dia dapatkan. Dan ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu riwayat, dalam satu hadis, Di antara kelompok-kelompok yang pertama dicampakkan dalam neraka Allah setelah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang melampaui batas, dilemparkan dan dicampakkan dalam neraka Allah. Maka di antara antrian-antrian awal orang-orang yang dilemparkan dalam neraka Allah adalah seorang alim, orang yang mengetahui tentang ilmu agama, seorang ustadz, seorang yang ahli agama. Maka dia dihadapkan pada pengadilan Allah yang Maha Adil, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini tentang apa yang telah dia lakukan pada ke, pada kehidupan dunia. Maka dia katakan, saya mengajarkan Quran ya Allah. Saya berdakwah ya Allah. Saya menyampaikan Islam ya Allah. Saya menyampaikan agama ini ya Allah. Maka Allah Tabaraka wa ta menyatakan, "Kazabta. Engkau berdusta. Engkau berdakwah, engkau mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an, engkau menyampaikan Islam bukan karena aku," kata Allah. Engkau menginginkan pujian manusia, engkau menginginkan sanjungan manusia, engkau menginginkan materi-materi yang engkau incar di dalam berdakwah. fakat qil pujian manusia, sanjungan manusia, apa yang telah engkau harapkan, telah engkau dapatkan, maka masuk engkau dalam neraka. Aku kata, Allah ditegaskan oleh Rasul SAW, maka Rasulullah menyatakan, "Wahai Walid, engkau ambil matahari, engkau ambil bulan." engkau letakkan di tangan kanan dan kiriku. Itu pun tidak aku akan lakukan untuk meninggalkan dakwah ini. Kalaupun kalian mampu, kecuali aku binasa kata Rasul. Pulang Walid ibnu Maghera. Negosiator ulung. Seorang ahli bernegosiasi yang tidak pernah kalah di dalam berdialog. Seorang yang tidak pernah kalah di dalam berdebat. Seorang ahli cuci otak. Walid ibnu Maghera. Pulang tanpa membawa hasil apapun dan itu baru satu kali dalam hidup seorang Walid ibnu Mughirah ditanya oleh Abu Lahab bagaimana Muhammad ya Walid apakah dia menerima tawaran-tawaran yang kau berikan tidak kata Walid Muhammad terlalu kuat pada pendirian dia Muhammad terlalu kuat di dalam keyakinan dia maka kemudian beberapa hari kemudian disusunlah rencana kembali diutus Walid Ibnu Mughirah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang pada kesempatan yang kedua. Dan di kesempatan kedua inilah harapan besar dimiliki oleh Walid Ibnu Mughirah bersama orang-orang musyrikin. Mereka menganggap ini pasti berhasil. Karena tawaran yang kedua bukan lagi pada urusan-urusan dunia, Tawaran kedua yang ditawarkan Walid Ibn Mughirah bukan lagi perkara-perkara masalah duniawi. Tapi perkara berkaitan dengan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Walid Ibn Mughirah kemudian dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad. Kalau seandainya di dalam berdakwah ini kau menginginkan kami orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin beribadah sebagaimana beribadahnya kalian kaum muslimin, beribadah kepada Tuhan Allah, hari ini kami akan tunduk dengan dakwah engkau. Kami akan beribadah sebagaimana ibadah engkau. Kami akan mentauhidkan sebagaimana apa yang kau ajarkan. Hari ini aku perintahkan. Syaratnya satu, hai Muhammad. Ketika kami beribadah kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, dan kepada berhala-berhala di sekitar Ka'bah, kalian juga hendaknya beribadah sebagaimana kami beribadah. Ini tawaran yang menggiurkan lahir dari seorang negosiator ulung Walid ibnu Maghairah seakan-akan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah usai selesai. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin telah beribadah sebagaimana ibadahnya kaum muslimin. Mereka hanya minta syarat ketika mereka beribadah kepada Lata, Uzza, Manat dan berhala-berhala yang lain, maka kaum muslimin juga mengikutinya. Terdiam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat sampai keluar keringat dingin Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan beliau tidak bisa menjawab tawaran Walid bin Mughirah. Ini tawaran yang mengisyaratkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai. Sampai turunnya surat Al-Kafirun. Allah tuntaskan kebingungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah selesaikan kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya surat Al-Kafirun. yang inti dari surat al-kafirun lakum dinukum waliyadin agama kalian agama kalian agama kita agama kita keyakinan kalian keyakinan kalian keyakinan kita keyakinan kita dari inilah seorang Buya Hamka memberikan fatwa yang sangat tegas fatwa yang sangat lugas akan haramnya seorang muslim mengucapkan kalimat selamat natal atau selamat hari raya natal Ucapan kalimat selamat Natal, ucapan kalimat selamat Hari Raya Natal yang terucap oleh lisan seorang Muslim ini mencederai firman Allah Subhanahu Wa Taala, lakum waliyadin. Kalimat selamat Natal, kalimat selamat Hari Raya Natal yang dialamatkan kepada non-Muslim itu mencederai firman Allah ketika Allah menurunkan ayat Al Quran, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Haji Wada di saat beliau wukuf di Arafah maka turun ayat Al Quran al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan agama Islam untuk kalian aku cukupkan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian lihat potongan ayat Al-Qur'an Raditu lakumul islam dinan Aku hanya rela Islam adalah agama kalian. Artinya, tidak ada kerelaan yang diberikan oleh Allah kepada agama selain Islam, maka bentuk kalimat "Selamat Natal, selamat Hari Raya Natal" yang diucapkan oleh seorang Muslim adalah bentuk kerelaan seorang Muslim kepada keyakinan yang tidak pernah direlda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencederai firman Allah, kalau beberapa waktu yang lalu. Di beberapa waktu yang lalu, kita dihebohkan dengan si penista agama. Kita berkumpul, kaum Muslimin berkumpul, jutaan jumlahnya untuk menuntut keadilan si penista agama, untuk diadili dengan seadil-adilnya, dengan hukum yang sebenarnya, karena Dia telah menistakan ayat Al-Quranul Karim, sebuah keharuman yang telah dilabrak dan ditabrak oleh orang ini. Maka dikhawatirkan, sangat-sangat dikhawatirkan Ucapan kalimat selamat natal Ucapan kalimat selamat hari raya natal Yang diucapkan oleh seorang muslim Sangat dikhawatirkan Ini mencederai firman Allah Raditu lakumul islam Aku hanya rilda islam adalah agama kalian Kata Allah Bentuk kerildoan yang diberikan oleh seseorang Ketika dia mengucapkan kalimat selamat natal Dan ini mencederai ayat Al-Quran lakum dinukum waliyadin raditu lakum islam adina. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Islam adalah agama yang hanya direlzoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya kita mawas diri. Semestinya kita berhati-hati. Karena ucapan kalimat selamat natal, selamat hari raya natal bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang ringan. Ini perkara yang sangat-sangat berat. Kalimat yang mungkin ringan diucapkan namun berdampak masalah akidah. Maka sungguh demi Allah tidak ada toleransi ketika kita bicara akidah. Tidak ada toleransi ketika kita bicara i'tiqad. Tidak toleran, tidak ada toleransi ketika kita bicara masalah tauhid. Toleransi dibuka di dalam Islam selebar-lebarnya ketika kita bicara muamalat, bergaul dengan orang kafir bertetangga dengan non muslim dibuka di dalam islam selebar-lebarnya menghormati orang tadi berbisnis dengan non muslim toleransi dibuka sebesar-besarnya dan selebar-lebarnya di dalam islam namun masuk ranah akidah masuk bicara masalah tauhid bicara masalah keyakinan maka tidak ada toleransi di dalam islam kalimat selamat natal kalimat selamat hari raya natal ini dianggap bentuk real doan seorang muslim logika yang mudah ketika ada seorang pembunuh, seorang penzina, seorang pemabuk, kemudian kita ucapkan selamat membunuh, selamat selamat Anda sudah membunuh, selamat Anda sudah berzina, selamat Anda sudah minum minuman keras, selamat Anda telah melakukan perbuatan maksiat ini dan itu. Kalau dosa-dosa besar saja tidak layak dan tidak pantas untuk kita ucapkan selamat Anda telah melakukan ini dan itu. Bagaimana kemusyrikan yang dilakukan oleh seseorang kemudian seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Selamat Hari raya Natal, kalau seorang pembunuh saja, kemudian kita katakan: "Selamat, Anda sudah membunuh, selamat, Anda sudah berzina." Ini jelas logika manapun akan ditolak, logika manusia manapun akan menolak pernyataan demikian. Bagaimana ini bentuknya kekufuran, bentuknya kesyirikan, bentuknya pencederaan ayat-ayat Al-Quranul Karim, diucapkan oleh seorang Muslim. Maka jelas ini perkara yang diharamkan. Saya katakan di awal muncul atau tidak munculnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, ada atau tidak adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, maka hukum akan berlaku terus sampai hari kiamat. Kalau Allah, kalau Rasul, Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah bergeser dari tempatnya, karena hukum itu pasti. Dan kita bersyukur fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan dengan sejelas-jelasnya akan keharuman hal-hal yang tersebut. Bahkan memakai atribut-atribut pun Atribut-atribut Natal pun Itu sangat tidak diharapkan Kecuali mungkin Al-Halati Darurah Kecuali mungkin dia darurat sekali Karena ini bicara akidah Bicara keyakinan Bicara iktiqat Yang secara gambar yang dijelaskan oleh Allah SWT Dijelaskan oleh Rasul SAW Alaihi wa dan Nabi saw baru menyebutkan latab dol Yahudi dan Nasara Jangan sekali-kali kata Rasul, engkau mengucapkan kalimat-kalimat keselamatan kepada orang-orang Yahud, kepada orang-orang Nasrani. Jangan engkau ucapkan kalimat-kalimat keselamatan kepada pengikut atau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika keselamatan ini berkaitan dengan keyakinan-keyakinan mereka. Dijelaskan oleh Rasul saw. Perkara sebahagian orang yang memperbolehkan mengucapkan kalimat selamat Natal maka jelas ini urusannya pada urusan akhirat kelak. masing-masing kita akan bertanggung jawab nanti pada kehidupan akhirat. Lisan-lisan kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda pernah berfatwa seperti ini, Anda pernah berpendapat seperti ini, Anda pernah menyatakan demikian. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yufiru mar'um min akhi wa ummi wa abi wa wa banihi. Ketika di hari kiamat kelak manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan dan ghurlan buhma dalam keadaan tidak berpakaian mereka tidak berkhitan mereka tidak menggunakan alas kaki kemudian matahari didekatkan oleh Allah dengan jarak yang sangat-sangat dekat di hari itu juga saudaranya lari dengan saudara yang lain saudaranya lari dari saudaranya orang tuanya lari dari anaknya anaknya lari dari orang tuanya suaminya lari dari istrinya istrinya lari dari suaminya menyelamatkan diri-diri mereka nafsi nafsi Bahkan disebutkan seorang perempuan kalau seandainya dia berada pada yaumul qiyamah pada hari kiamat dan dia sedang menyusui anaknya maka anak tadi akan dia tinggalkan untuk menyelamatkan diri dia saking dahsyatnya yaumul qiyamah yang hari ini musibah sebesar apapun terjadi pada keluarga kita kita masih mungkin memikirkan anak kita ketika musibah itu ada pada diri kita, kita mungkin masih memikirkan anak kita, kita mungkin mem masih memikirkan orang tua kita, tapi di hari kiamat, orang itu akan lari dari saudaranya, kerabatnya lari dari kerabatnya, suaminya lari dari istrinya, istrinya lari dari suaminya, anaknya lari dari orang tuanya, orang tuanya lari dari anaknya, nafsi-nafsi sendiri-sendiri, dan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Seorang yang berfatwa, berpendapat boleh mengucapkan ini dan itu." maka masing-masing akan bertanggung jawab pada kehidupan yaumul qiyamah. Ayat Al-Quran menjelaskan, hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang haramnya pengucapan kalimat selamat natal ataupun selamat hari raya natal bagi seorang muslim. Karena ucapan kita akan dijadikan pertanggung jawaban nanti di akhirat. Kalau sebahagian orang menganggap, oh ini remeh saja kalimat selamat natal, ini kalimat yang ringan saja. Maka kita katakan kepada si Nasrani tadi, bagaimana kalau anda mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad dan abduhu wa rasul. Bukankah ini ringan? Bukankah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad dan rasulullah ini ringan? Namun ini bicara akidah, ini bicara keyakinan. Ku anfusakum wa ahlikum narak, Selamatkan diri diri kalian dan keluarga kalian dari siksa dan panasnya api neraka wa iyadzubillah.